Kepolisian Sektor Cibinong, Polres Cianjur yang dipimpin Ibtu Haji Dedi Suryaman SH pada hari Jumat 9 September menggelar isbat nikah status jelas Polri Presisi bagi 50 pasangan. Kegiatan isbat nikah atau permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum digelar di Aula Makopolsek Cibinong dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Polri Presisi bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Ya, ini diikuti oleh 50 pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah, hadir Porkopimcam Kecamatan Cibinong, kemudian dari Cikadu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Kepala KUA Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Cikadu, Majelis Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Pada kegiatan tersebut, Kapolsek Cibinong memberikan arahan terkait peningkatan pelayanan prima di Polsek Cibinong, Polri Presisi bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Cibinong.